feels like. I want to let you see. So how it feels like. Destroy all chains on me. I know it feels like. I wanna know who you really are. What you dream about tonight. I know it feels like. Feels like. I know it feels like. I'm in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar para sahabat dimanapun Anda berada. Saya berharap para sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tentunya diberikan kemudahan dan kesuksesan di dalam setiap aktivitasnya. Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi wisata hutan di mana di lokasi ini adalah merupakan hutan negara yang diberikan pengelolaan kepada masyarakat, yakni hutan tanaman rakyat. Dan tempat saya sekarang ini adalah salah satu lokasi wisata yang dikelola dan dikembangkan oleh warga lokal yang dinamakan Taman Wisata View Pellet, di mana lokasi ini cukup indah para sahabat karena berada di atas perbukitan sehingga kelihatan dari jauh sungguh cantik sekali deretan perbukitan, termasuk juga pemandangannya yang hijau. Dan di mana Taman Wisata View Pellet ini nanti ketika kita masuk itu adalah berada di pinggir jalan raya. Di Taman Wisata Pellet ini telah menyediakan aneka tempat spot selfie, termasuk tempat saya duduk ini. Saya menyampaikan informasi ini para sahabat, juga beberapa wahana tempat bermain anak-anak dan tempat-tempat nongkrong yang indah juga dan sejuk. Dan nanti di pintu masuk ada juga telah menyediakan aneka makanan dan minuman untuk agar para sahabat yang berkunjung ke Taman Wisata View Pellet ini tidak haus atau tidak lapar dan sebagainya. Nah, tentu saya juga ingin mengupas lebih jauh dan menanyakan ke owner atau pengelola Taman Wisata View Pellet ini seperti apa dan bagaimana pengembangan Taman Wisata Pellet ini. Demikian yang bisa saya informasikan sebagai pengantar buat para sahabat. Dan tentunya bagi para sahabat yang ingin berkunjung mencari suasana dengan udara yang sejuk atau juga mungkin untuk healing, silahkan berkunjung ke Taman Wisata Pellet yang berada di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Tidak salah jika teman-teman mencari suasana baru, udara yang sejuk, tentunya juga untuk menenangkan pikiran. Dan jangan lupa, ajaklah sang kekasih yang tercinta, keluarga yang tercinta, supaya lebih seru, menjadi kenang-kenangan buat para sahabat di Taman Wisata Pellet. Terima kasih.
autrefois silence aimé, à se promettre l'éternité. Si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes et les histoires. Si l'on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas, malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras. Si l'on s'aimait, encore une fois. Si l'on s'aimait. Avant, pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare, que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire. Si l'on s'aimait encore une fois, si l'on s'aimait comme autrefois. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan ini, saya atau kami selaku pengelola Pivelet menyampaikan misi dan piasi yang sebesar-besarnya kepada saudara saya, sahabat saya, Lalu Putri, selaku channel YouTube. Kali ini dan pagi ini, kami selaku pengelola akan coba menyampaikan adapun yang menjadi motivasi kami sehingga kami membuat Taman Wisata Pivelet ini. Yang pertama adalah memang dulu sebelum kami buat ini sering terjadi di kawasan ini, sering terjadi ada istilahnya keributan, ada begal, ada rampokan. Sehingga sekarang alhamdulillah setelah saya buat taman wisata ini, kriminal itu alhamdulillah tidak pernah terjadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang di lokasi wilayah di sini, khususnya di Kecamatan Prabarat, Prabarat dan Prabarat Daya, bisa saya katakan belum ada tempat rekreasi yang benar-benar dikelola dengan baik. Sehingga itulah yang menjadi bagian dari motivasi saya untuk coba dengan inisiatif sendiri dan didorong oleh beberapa sanak kerabat dan keluarga kita atau masyarakat yang ada di wilayah di sini, sehingga kami buat di sini namanya Taman Wisata Pivelet. Nah, kenapa kita buat Taman Wisata Pivelet? Karena namanya juga taman, tentu di sini harus kita banyak tanam yang pohon-pohonan yang berbuah, dan juga kita tanam bunga-bunga. Dan alhamdulillah dari Dinas KPH juga sudah memberikan dan menyupport kita. Ada sahabat saya, sahabat baik saya namanya Pak Mahfud, yang memberikan berbagai macam warna bunga, bunga kertas yang ada di wilayah yang ada, yang kami bisa tanam di Taman Wisata Pivelet. Selanjutnya juga kemarin-marin sudah kami dikasih juga bibit bibit avokat, terus bibit jambu kristal dan juga pohon jengkol. Nah, itu kita akan coba tanam di sini. Alhamdulillah kami juga ucapkan kepada Bapak di kepala kantor RPH Tasura 2 Marije yang ada, yang berkantor di Desa Plambi. Selanjutnya juga yang menjadi motivasi saya sehingga membuat taman ini, saya punya doa dan harapan semoga taman wisata ini bisa berjalan dengan lancar, selalu
bisa sukses berkat doa dan dukungan dari semua pihak, sehingga alhamdulillah baru berjalan 1 tahun kita sudah bisa pekerjakan 7 orang, dan alhamdulillah itu masih kita gaji rata-rata, masih kita gaji standar UMR. Karena juga masih menitis, tentu kami belum bisa untuk rekrut terlalu banyak dari karyawan, karena step by step tergantung bagaimana rupa perkembangan dari Taman Wisata Privilege ini. Nah, di dalam Taman Wisata Privilege ini ada 3, termasuk ada 4 yang harus kita coba kembangkan dan kelola. Yang pertama di depan ini, di dekat jalan raya jurusan pariwisata ini, dari Praia ke menuju ke Lombok Barat, kepada Lombok Barat ini, di samping jalan ini kita buat namanya rest area Privilege namanya rest area, tentu tempat orang istirahat, duduk ngopi dan ngobrol bersama sanak kerabat dan keluarganya. Dan di atas itu kita buat namanya glamping ya, nama tempat orang berkemah 1 malam 2 malam di bukit itu kita buat glamping. Nah, di utaranya lagi kita di sana buat namanya taman, ada taman tempat anak-anak bermain, tempat remaja-remaja healing, rekreasi sama sanak kerabat dan keluarga. Dari 3 yang kita buat ini tentu harus ada faktor pendukung juga, agar supaya wisatawan lokal dan Sasak ini bisa rame-rame berkunjung ke Privilege. Yaitu alhamdulillah kita sudah mulai coba tanam beberapa pohon buah-buahan seperti jambu mingkin, seperti buah naga, seperti jambu kristal, seperti buah apokat, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan disumbang juga jeruk. Nah, kita coba tanam di sini, karena lokasi ini kurang lebih sebanyak 4 hektar, kurang lebih 4 hektar untuk tempat kita coba tanam itu, biar nanti semoga dan mudah-mudahan berkat doa dan dukungan dari semua pihak, ini bisa juga kita buka wisata petik buah. Itu adalah bagian dari harapan kami dan doa kami selaku pengelola Taman Wisata Privilege. Selanjutnya juga alhamdulillah dalam jangka 1 tahun berjalan ini, baru 1 tahun berjalan, kalau merintisnya mungkin bahasanya sudah hampir 1 tahun setengah, dan ini masih kurang, masih banyak kekurangan, terutama dari fasilitas sekepat aja atau tempat duduk aja mungkin bisa baru kita punya ada 9 sekepat, tempat duduk rekreasi sana kerabat kita kayaknya butuh lagi 11 atau 12 sekepat baru bisa mencukupi. Itu adalah merupakan bagian dari kekurangan dan kendala bagi kami di sini. Terus selanjutnya juga yang menjadi kendala sementara ini adalah air, kendala air, karena di sini kan lokasinya perbukitan, sehingga airnya dengan cara kita stapet, kita beli air, kita kirim ke atas, baru kita akan bisa salurkan, dan itu pun terbatas, hanya kita pakai untuk wudhu sama alat untuk pembersihan piring dan lain-lain. Selanjutnya juga yang menjadi kendala memang ya bukan kita tutupi, hanya satu kendala memang dari segi finansial, tapi itu bukan menjadi orientasi kami. Kami tetap punya konsep bahwa taman wisata ini bisa berjalan lancar dan sukses berkat doa, dukungan, support dari segala pihak, baik itu dari kalangan masyarakat biasa, baik itu dari kalangan teman-teman media, baik itu dari kalangan pemerintah desa maupun dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mes larmes.